Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi masih bersama di channel ini. Lama kita tidak konten unboxing dan review. Dan pada video kali ini kita bakalan mereview unboxing sebuah mixer dari produknya Wisdom ya, sesuai judul, sesuai thumbnail. Oke, tidak usah banyak lama-lama. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, tekan tombol like-nya ya bolo. Oke, di sini mixer sekitar 6 channel. Nah, langsung saja, tidak usah banyak ngomong, kita unboxing saja, guys. Oke teman-teman, ini sudah kita buka dari packingnya ya. Di sini dari tampilannya ya, pasti teman-teman sudah paham, sudah tahu jika sudah pernah melihat. Di sini ada mixer Wisdom ES6 ya untuk tipenya. Nah, kita coba akan mereview dan nanti kita cek soundkan ya teman-teman ya. Di sini tulisannya sudah sangat jelas. 16 DSP efek multi line input USB. Dan juga fiturnya 48 phantom power. Di sini setelah kita unboxing teman-teman, kita mendapatkan yaitu adaptor. Nah, adaptornya ini sekitar berapa ampere ini ya? 2 ampere, guys. Ini 2 ampere adaptornya. Mantap ini. Kita langsung keluarkan ya untuk unit mixernya. Oke, packingnya bagus ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu untuk kardusnya. Ini tadi ada gabus-gabusnya. Langsung saja guys, kita buka untuk plastiknya ya. Wow. Ini kita sisihkan dulu. Dan kita langsung saja perjelas dan dekatkan. Nah, dari segi tampilan seperti ini ya. Dari segi bahan ini tebal teman-teman ya, bagus. Harganya pun tidak sampai 1 juta ini. Harganya tidak sampai 1 juta. Ini kilur barangnya. Yang berminat langsung aja inbox di deskripsi ya, nomor WA ada di deskripsi. Dari samping seperti ini ya, ada lubang-lubang mungkin untuk sirkulasi udara dan ada tulisannya Wisdom. Dari sini, di sini untuk input DC 12 volt teman-teman ya. Jadi ini untuk jack DC dari adaptor ini langsung menancap di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah. Oke ya. ES series tipenya ya ini, ES series S6. Dan juga ada bacaan-bacaan serial numbernya, bukti keasliannya ya teman-teman ya. Dari samping ini sama seperti tadi, seperti ini ya. Dari belakang ini masih segel teman-teman ya. Nah, ini segelnya masih ada. Oke, ini ada karet-karet biar lebih mencengkram. Langsung saja kita review untuk fitur-fiturnya ya guys. Kita review langsung saja untuk fitur-fiturnya. Kita review dari channel ini ya. Kita simak di sini mixer 6 channel, 1 2 3 4 5 6. 6 channel mono. 6 channel mono teman-teman ya. Dari sini ada inputnya ini combo ya, bisa AK, bisa XLR. Nah, ada tombol pad, ada tombol HPF. Nah, di sini ada gainnya, gain. Dan untuk tone-nya ini ada high, mid, low. Nah, sudah umum ya di kelas mixer 6 channel. Dan ini ada pan port-nya. Nah, ada mungkin yang untuk L ataupun R. Nah, mantap ya ini. Oke. Dan untuk fader-nya ini seperti ini teman-teman ya. Nah, sangat smooth sekali dan mantap ini. Wow, mantap. Dan ini ada tombol-tombol lagi. Di sini ada tombol EFF. EFF mungkin ini efek teman-teman ya, nanti kita cobalah. Nah, mantap ini tombolnya. Nah, ini ada AUX, ada AUX dan juga bisa mute per channel. Poh, mantap ya.
Di kelas Mixer 6 channel ini sudah ada fitur mematikan per channel atau mode-nya. Nah, ini juga sudah ada lampu indikator peak atau mood. Nah, nanti kita coba lah untuk fitur-fiturnya sambil kita cek sound ya. Jadi ini channel 1 sampai 6 sama ya, untuk fitur-fiturnya teman-teman ya. Di sini ada gambarnya earphone, phantom power 48 volt, 16 DSP effect, USB drive, dan ini bisa digandengkan untuk sound card laptop komputer. Nah, selanjutnya sekarang kita pindah ke ini ya. Nah, di sini langsung saja ya. Di sini ada program, ini untuk program efek. Nah, ini ada parameter. Parameter-parameter efek. Nanti kita langsung coba teman-teman ya. Ini ada mood juga, ada AUX. Nah. Dan di sini ada layar digitalnya ya, teman-teman ya. Nah, ada layar digital. Nanti kita coba juga untuk efek dan play musik. Nah, ini untuk pons juga ada. Nah. Dan di sini untuk MP3. High dan low untuk tunnya ya, di sini sudah sangat cukup ini. Nah, ini untuk USB. Nah, misal nanti teman-teman inputnya dari sini ya. Nah, nanti untuk fadernya di sini. Dan ini udah phantom power 8 volt. Nah, ini untuk mungkin master ya, masternya. Nah, 48 voltnya dari sini teman-teman ya. Ini power, saklar power. Nah, dan untuk output fadernya dari sini yaitu LR. Nah, buh, mantep ya. Lampu indikatornya juga ada ya di sini. Nah, dan untuk outputnya ya, di sini supportnya ada AUX, EFF, ada retune, ada pons, dan ini juga in output XLR. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini langsung saja kita coba nyalakan. Saya penasaran dengan layarnya ya teman-teman ya. Jadi ini mixer dengan harga segitu, tidak sampai 1 juta. Mungkin 1 juta ini susuknya, kembali uangnya sudah banyak teman-teman ya. Nah, ini langsung saya colokkan ke listrik ya. Nah, mantap guys ini. Cocok digunakan untuk acara kecil-kecilan. Langsung kita nyalakan ya. Nah, 16 DSP. Nah, ini untuk memilih program efek ternyata teman-teman ya. Nah, ini untuk USB, pakai flashdisk bisa ya di sini. Mantap guys. Oke, saya sudah tidak sabar untuk cek sound. Yuk langsung saja kita ke cek soundnya saja. Nanti kita tes vokal, musik. Dari output ini langsung menuju ke power. Mantap. Langsung saja kita coba teman-teman. Oke dulur-dulur ya, di sini sudah saya routing. Nah, jadi ini tanpa aksesoris ya teman-teman ya. Jadi dari mixer langsung menuju ke power asli DA3000. Nah, ini dari outputnya langsung menuju ke power ya teman-teman. Kita coba tes pakai mic suaranya seperti apa kira-kira. Nah, ini saya mute. Efeknya nomor 2 teman-teman ya. Nah, settingannya ini. Cek. Sangat mantap ya. Tes 1 2 2. Nah, ini kebetulan saya gunakan untuk handle SR 2x15 in single tweeter dan 2x18 in ya, yang depan ini. Nah, yang ini cukup pakai handle 1 power saja. Kita coba lagi teman-teman. Ini mic-nya mic KW-KW ya. Cek 1 2 2 hi hi ha. Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Ini tanpa aksesoris apapun ya, dari mixer langsung menuju ke power. Mantep ini suaranya. Cek sa. Cek sa. 1 2 ha. Tes 1 2 dicoba. Hi hi ha ha. Tes 1 2, tes dicoba, hihi ha, hal dicoba. Oke ya, kurang lebih seperti itu saja. Untuk tes vokal ini memang suaranya karakternya bersih, clarity.
hargainnya dibuka segini ya, postingannya seperti ini, channel 1 Peder di 0 GP. Selanjutnya kita pakai lagu DJ seperti apa kira-kira. Ini main LR ya, main 2 channel, dari inputnya pakai HP yang sudah tersambung MP3 Bluetooth ya ini. Seperti ini ya mainnya, bisa dicoba. Langsung saja kita play teman-teman ya, pakai dari channelnya ARG Audio. Special perform ARG Audio The Absolute of Song featuring Select Gap. Oke ya Bolo, kurang lebih seperti itu dari segi suara dari mixer Wisdom tipe ES6 ini ya. Harganya cukup ekonomis dengan fitur yang sangat lengkap, dan suaranya seperti tadi ya, bisa didengarkan sendiri. Terutama teman-teman wajib pakai headset teman-teman ya, cocok buat kelas rumahan, musola dan lain-lain ya, karena ini minimalis, simple, suaranya mantep. Sekian dari video kali ini, semoga bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat untuk video kali ini. Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolok.